Dengan alat sederhana ini, jadi aman dan tidak lagi kesetrum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, jumpa kembali bersama saya di channel Tambah Terang, channel berbagi ide-ide kreatif. Dan untuk video kali ini saya akan berbagi tip, yaitu membuat alat yang sangat sederhana tetapi manfaatnya sangat besar. Ya, karena bisa menyelamatkan kita dari bahaya kesetrum. Namun sebelumnya silakan teman-teman dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Aktifkan juga loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan untuk video-video berikutnya yang saya upload. Terima kasih. Yang kita butuhkan hanyalah sebuah steker listrik atau colokan dan satu helai kabel bisa serabut ataupun kawat. Kabel yang sudah kita kelupas kita masukkan di sini, tetapi sebelumnya dikendorin dulu bautnya. Nah, sesudah itu kita kencangkan ya biar kabel serabut ini terjepit dengan kuat. Nah, untuk ujung kabel satunya lagi kita pasangkan di sebelahnya ya teman-teman. Dengan cara seperti ini, tujuannya adalah untuk menghubung singkat. Dan kita colokin pada stop kontak pada rumah yang sedang dibetulin listriknya. Pada saat kita betulin listrik di rumah tersebut, misalnya kita betulinnya di belakang, di kamar maupun di atas. Kan nggak tahu listrik maksudnya kilometer baik di luar maupun di dalam sudah kita turunin atau upkan, sedang posisi kita saat itu sedang jauh dari kilometer. Kan sangat berbahaya jika tiba-tiba kilometer MCB-nya di on-kan oleh anaknya yang baru pulang dari sekolah, oleh tetangganya yang mau ikut cas HP dan lain sebagainya. Jadi tidak mungkin ya kita bisa mengawasi kilometer yang ada di luar. Biar kita tenang dan selamat dalam mengerjakan atau membetulin listrik di rumah tersebut, alangkah baiknya dibuatkan alat seperti ini ya teman-teman. Misal kilometer di rumah tersebut, baik di dalam maupun di luar, sudah kita turunin, kan aman ya teman-teman. Tetapi tiba-tiba di luar ada yang menaikkan MCB-nya, kan sangat berbahaya bagi kita yang sedang betulin listrik. Bisa-bisa kita kesetrum. Misal kita sedang betulin saklar lampu dan kita tempatkan alat tadi di stop kontak yang paling dekat dengan kita ya teman-teman. Jadi kita nggak usah khawatir lagi, tanpa takut kesetrum kita bebas pegang-pegang ya. Jika suatu saat di depan ada yang menaikkan kilometernya, otomatis akan anjlok ataupun sikringnya putus karena terhubung singkat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga tips sederhana ini bermanfaat.